أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعه ونصره وواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من حزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang dikasihi, yang dihormati pengerusi, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, bapa-bapa, ibu-ibu, anak-anak, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tetamu Allah yang dimuliakan. Pertamanya, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan keizinannya untuk dapat kita bersama-sama lagi berada dalam suatu majlis suasana ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kita kepada Allah kerana memilih kita untuk terus melaksanakan ketaatan kepada Allah dalam kesedapan menikmati tidur yang lena, dan alhamdulillah dibangkitkan oleh Allah dengan ucapan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amautana wa ilaihin nusyur. Moga-moga dengan bangkitnya kita pada pagi ini, bersahur kita, bertahajud 2 rakaat tadi dan meringankan badan untuk hadir ke masjid-masjid Allah, ke rumah-rumah Allah, khususnya masjid ini, berjemaah dengan subuhnya. Dan alhamdulillah, sama-sama kita munajat pada Allah tadi dan hari ini sambungnya kita dengan kuliah subuh. Moga rentetan kronologi yang kita lakukan itu mengesahkan kita sebagai hamba Allah yang abidin, insyaAllah. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, tetamu Allah yang dimuliakan, alhamdulillah ya, hari ini dah masuk, kalau tak siap saya, 9 Ramadan ya. Maknanya ya, 9 ke 8 saya pun lebih kurang lah, 9 betul ya. Kalau 9 tu terlebih lah, kalau 8 tu terkurang gitu ya. Jadi oleh macam mana pun, alhamdulillah kita dah hampir semester pertama itu kita telah akan tinggalkan. Sebab dalam Ramadan itu dia ada 3 semester kalau kita mengaji lah. Tapi dalam kita melakukan tarbiyah Ramadan ini ataupun didikan Ramadan ini, kita melalui 3 proses ataupun 3 semester. Semester pertama yang dikatakan Ramadan awalu rahmah. Ya, pada awalnya itu rahmat. Walaupun rahmat itu melingkumi seluruh Ramadan, tapi rahmat itu dengan penuh kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kerana manusia sanggup melakukan ketaatan daripada kemaksiatan. Ya, kemudian pada dari 11 hingga 20 itu namanya semester kedua yang dinamakan wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan itu ialah pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan sepanjang Ramadan ini adalah pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kesungguhan kita itu menyebabkan Allah lebih cepat mengampunkan dosa kita.
Dan semester yang ketiga ataupun 21 hingga ke 30 Ramadan dinamakan wa akhiruhu itqum minan nar. Sebab itu Ramadan ini tuan-tuan, di akhir itu graduasi kita itu adalah mendapat sertifikat. Apa dia? Itqum minan nar. Apa dia itqum minan nar? Pembebasan dari api neraka. Hak tu yang sebenarnya sebagai hamba Allah yang kerdil, yang lemah ini inginkan itu. Sebab kita tidak ada jaminan syurga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ada jaminan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita hendakkan syurga. Kita mahukan syurga, jaminan tidak ada. Maka usaha kita. Inilah peluangnya. Pada Ramadan ini, gunakan kesempatan Ramadan ini untuk kita mendapat satu pensijilan namanya, ataupun satu janji Allah, wa akhiruhu itqum minan nar. Jadi jangan kita abaikan kurniaan Allah Ta'ala dalam Ramadan kita pada tahun ini. Sebab itu Allah sayang kita lagi tuan-tuan. Tanda sayangnya Allah bagi kita Ramadan pada tahun ini. Kenapa? Mungkin Ramadan yang lepas banyak lagi kekurangan yang tak dapat kita penuhi. Mungkin ada cacat celanya Ramadan yang lepas, maka kita gunakan kesempatan ini untuk memperolehi Ramadan yang terbaik, Ramadan yang istimewa, Ramadan yang dijanjikan pembebasan dari api neraka. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya nak bawa sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang untuk kita muhasabah diri kita. Sebab kita ni manusia ni tuan-tuan, apabila sebut jahat ni, bila sebut orang tak baik ni, kita nampak benda yang buruk itu seperti penyamun, pencuri, perogol, penzina, ya, minum arak. Ya tak? Bila kita sebut je jahat orang tu, kita nampak jahatnya itu dalam bentuk fizikal, mencuri lah, menipu lah, ya, kacau orang lah. Ya tak? Betul tak? Betul, confirm. Takkanlah orang sembahyang kita kata jahat. Ya tak? Tapi ada juga yang sembahyang jahat. Ada juga, tapi bukan orang sini. Sebab persepsi kita tuan-tuan, bila kita sebut je jahat, oh itulah, itu, ini orang ni jahat, orang ni jahat. Tapi tak pernah kita melihat jahat dari segi persepsi ataupun daripada pandangan Islam. Maka Nabi ajar bagaimana nak kenal jahat tak jahat kita ini. Kadang-kadang kita minta maaf ya, kadang-kadang kita ni pergi rajin pergi masjid, rajin pergi surau, baca Quran rajin, ya, sembahyang berjemaah tak tinggal. Kira baiklah tu. Tak tahulah baik ke hidup, tak tahu. Itu hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Sebab mukhlisin alauddin, ikhlas itu mustahak. Kita tak tahu baik ke tidak. Hari ini kita semak, kita baik ke tidaknya. Boleh eh? Macam risau je dengar ya, tengok. Ustaz ni lain macam pula, dia kata. Nak cek orang pula. Dah, kita bukan nak cari salah orang. Nak cek je, cek. Kalau terkena, betulkan. Kalau tak kena, alhamdulillah. Betul lah. Kalau kita sebut kajau, jahatnya, itu jahat tu memang tu. Itu memang hantu kayu tu. Kalau jahat tu, kalau sebut jahat, hak yang jahat-jahat tu lah. Yang itu memang confirm jahat lah. Jangan kata baik pula. Dan yang cuma kita nak semak, adakah kita ni termasuk orang yang jahat ataupun tidak? InsyaAllah boleh nak. Kalau terkena tu, minta maaf ya. Diam-diam je. Jangan dulu, buat terti je. InsyaAllah. Ini bukan nak cari salah. Cuma nak semak je. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari Anas bin Malik, minasyaqai arba'. Ada empat ciri yang dikatakan manusia itu jahat pada kacamata Allah Subhanahu taala. Ya. Ada empat ciri yang apabila ada pada dirinya itu, maka ia adalah jahat di sisi Allah Subhanahu taala. Yang pertama, qaswatul qalb, hati yang keras. Macam mana hati keras ni ustaz?
Kita hati lembut ustaz, tengok kalau belah pun lembut lagi. Bukan yang itu. Kaswat qalbu ini iaitu orang yang aksirul kalam, yang banyak cakap, lebih-lebih cakap lara, sembang banyak senang cakap banyak. Kalau bersembang, dialah tahu daripada A sampai Z. Terror tuan, cakap dia je menang, tak ada aku ini, dia saja tuan. Padahal cakap merapu, tak ada isi, tak ada point, tak ada nasihat, bersembang. Sebab itu tuan-tuan, syariat Nabi Allah Ibrahim tuan-tuan, apabila dia berpuasa, selain tidak makan dan tidak minum, dia tak boleh bercakap. Kalau bercakap, batal syariat Nabi Allah Ibrahim. Nasib baik syariat itu tak kekal sampai syariat Nabi Muhammad. Hidup memang batal saja. Terutama ustaz yang paling batal nombor satu, sebab ustaz bercakap. Kan? Kita ni tuan-tuan, kalau tak bercakap, sakit kepala tuan. Sakit. Sebab itu dengar kuliah, dengar khutbah, khusyuk. Pasal apa? Sebab dia punya poin tak boleh bercakap. Orang kalau tak boleh cakap, dia lembek tau. Tengok orang ni segar lagi nampak ni. Ni tak boleh cakap dan mesti segar. Maknanya orang yang hebat ni. Orang sini. Kalau tempat lain tu. Sebab itu dengar kuliah ni tuan-tuan, guna kuliah, guna ceramah, 10 minit je dia tahan. Lepas je dia mulalah. Sebab itu bila dia boring, dia akan sembang, dia sembang dengan orang lain. Dia sembang. Ustaz tu tak apa-apa cakap. Bila nak berhenti tak tahu dah kau apa ni. Dia sembang saja. Itu nak ngilangkan supaya dia minta maaf kau orang sini . Ada setengah tu ceramah baru nak mula, dia kata ustaz tu dah bila nak habis, dia kata lah kawan betul lah kan, ini perangai cakap ni, aksirul kalam, banyak cakap tuan-tuan ya. Mak Haji cakap apa bang, besok nak buka apa bang, malam ni nak buka apa lah, baru 9 hari dah tanya buka apa, baru pukul ni, pukul berapa ni, baru 6:30 dah, buka apa hari ni lah, buka nanti pukul 5:30 baru sembang lah. Ini pukul 6:30, 6:30 bukan 6:30 petang, 6:30 pagi. Ni balik kan? Bang, Ustaz Yusri tu okey jugalah ceramah dia. Dia sambil-sambil balik kan? Hari ni nak buka apa? Lah, sedih betul lah. Jangan sembang, bukalah. Banyak lagi boleh sembang. Maaf ya. Ini kadang-kadang jumpa, masa, penjauh, masa. Buka apa hari ni? Lah, buka apa? Buka makan lah. Mana dia buka lain? Kan? Ini aksirul kalam. Banyak cakap. Ini yang pertama yang menyebabkan hati mati. Hati mati ni tuan-tuan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Walahum azabun azim. Dalam suratul Baqarah. Ya Allah Ta'ala kata, khatamallahu ala qulubihim. Allah matikan hati mereka. Ya? Mereka ada mata tapi mereka tak boleh melihat kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penyakit bahaya yang ada pada diri manusia. Mereka ada dengar tapi mereka tidak mau mendengar perkara-perkara yang baik. Nasihat tak nak dengar. Ni kalau dengar-dengar ceramah ni, alah apa ustaz ni bebel panjang bila nak habis. Dia tak nak dengar, dengar dulu. Nak-nak kadang-kadang ceramah pula ustaz kuliah ni dia bagi kau-kau punya kan. Ustaz ni kurang hasam betul, mulut tak ada insurans, dia marah pula. Dia kata pasal kena kat batang hidung dia. Padahal ustaz tu tak sebut pun nama orang. Tak sebut pun nama siapa-siapa. Dia yang terasa. Waktu dia marah ustaz pula tu. Lain kali jangan panggil ustaz tu, mulut tak ada insurans. Nampak? Itu masalah apa tu tuan? Bukan masalah dia datang, tapi hatinya masalah. Itu lebih jahat daripada pencuri. Pencuri kita nampak dia jahat, kita tangkap dia, kita ambil tindakan, kita bagi hukuman, mungkin dia boleh insaf. Orang yang macam ni susah nak insaf tuan-tuan. Yang apabila diberi nasihat buat bodoh je. Iya Mak Haji, sungguh Mak Haji kalau bagi nasihat Abang Haji, maaf lah, seperti curahkan air di daun keladi. Tak kuasa nak cakap orang tua tu. Macam tu je. Itu Mak Haji. Bukan Mak Haji sini, bukan Abang Haji sini. Tempat lain. Ni Abang Haji. Mana ni suami-suami nak dengar cakap isteri?
takut queen control, takut dengar bunyi queen control. Eh, takkan nasihat nak abang, bang pergilah masjid, bang sembahyang jemaah, queen control, takkan itu dikira queen control? Eh, teruk betul lah abang haji ni, bukan sini, tempat lain. Kadang-kadang minta maaf suami-suami ni, dia tak boleh dengar tau, bang ni bulan-bulan puasa pergilah masjid subuh-subuh ni, lepas sahur buat apa, aku tahulah. Ah, itu tu 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 penyakit itu, sakit tu hati tu, bukan hati tu sakit, hati tu ada masalah, hati keras, betul tak abang haji? Betul tak? Betul eh? Macam marah aja. Ya, minta maaf le. Ini bukan orang sini, saya cerita tempat lain. Orang yang hatinya yang lunak, hati yang bersih, mudah menerima nasihat. Sebab apa? Dia tahu kita ini tidak orang yang perfect, orang yang paling baik, tidak. Kita perlukan nasihat seseorang. Ya, sebab orang kita ni tuan-tuan, masyarakat kita ni, dia nak dengar nasihat daripada orang yang hebat saja. Sebenarnya isteri kita hebat, anak kita hebat, ya. Kadang-kadang kita dengar nasihat anak pun kadang-kadang kita marah. Ah, kau nak ajar aku, kau budak-budak. Degil tu hati tu. Itu lebih teruk daripada penyamun, tuan-tuan. Sebab orang ini susah nak dapat hidayah. Orang yang hatinya keras, susah mendapat hidayah. Hidayah ini masyru'. Al-hidayah itu masyru'. Hidayah ini suci, tuan-tuan. Dia masuk pada hati yang pernah-pernah ikhlas. Sebab itu, tuan-tuan, didik hati itu sentiasa berada dalam majlis ilmu. Bagaimana nak bersihkan hati yang keras itu? Sentiasa duduk dalam majlis ilmu. Majlis satu soleh. Cari kawan yang baik. Cari orang yang boleh membantu untuk kita jangan melakukan maksiat. Gaul, gaul. Ni campur dengan orang yang memang kalau kita boleh tarik orang yang kurang baik, alhamdulillah. Tapi masalah besar kita. Ya? Apa kesan daripada kita mempunyai hati yang keras tadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam hadis yang lain, wa'lamu annallaha la yuqbalu du'aan min qalbi ghafil. Ya, au kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa daripada hati-hati manusia yang ghafil, yang keras, yang leka, yang lalai, yang alfa. Ini bulan-bulan mustajab doa. Maka doa tidak ditolak, tapi kalau hati kita keras, doa itu tak sampai kepada Allah. Allah tak dengar. Sebab apa? Sebab hati kamu degil. Ya? Itu yang pertama, punca hati kita keras. Hati keras ni tuan-tuan, ada azan, kita buat tak erti. Kita lebih dengar muzik daripada Al-Quran. Kan? Kita kalau buka lagu je, kaki pun boleh gedik-gedik, kepala pun boleh angguk-angguk. Ha, dia punya masuk tu, buka je. Tak kira lagu nasyid ke tak lagu apa. Buka je, dia punya gedik kaki dia. Gedik-gedik-gedik. Boleh. Boleh baca Quran je. Ha, nampak? Sebab tu bila tadarus, minta maaf ya je ya. Sini tadarus, alhamdulillah ramai eh. Alhamdulillah. Pengusi sampai pening kepala nak bagi apa hadiah tahun ni. Ramai sangat. Kan? Terawih ramai. Tadarusnya. Tadarus tu. Orang yang lama juga dia kata, ustaz. Tambahlah seorang-seorang dua baru tu. Alhamdulillah. Tak minat dengar Quran. Kan je? Buka je Quran je, channel lain. Ya, channel lain tu kau. Nak lagu juga, nak gedik-gedik juga. Nampak? Degil betul hati ni. Ya? Oh, sebab apa? Itu di antara hati kita. Duduk dalam majlis. Sebab kita sentiasa diberi ingat, dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis supaya hati kita lembut. Halim, hati kita ini jadi halim, lembutnya. Sentiasa ingat Allah, ya. Aksirul kalam, bi ghairi zikrullah. Hendaklah kamu janganlah la aksirul kalam bi ghairi zikrullah. Kata Nabi, jangan banyakkan bercakap bi ghairi, tetapi hendaklah banyakkan zikir.
banyakkan zikir. Zikir. Ya, zikir itu tak payahlah bunyi sampai ya Allah ya Allah, tak payah. Zikir ni maknanya apa-apa pun ingat Allah. Boleh nak? Ya. Punca hati yang kedua yang menyebabkan hati kita kerah ni, aksirut ta'am, banyak makan. Banyak makan. Alhamdulillah kita bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita kurang makan. Tapi bila buka, ya Allah. Bila buka puasa, ngajlahkan orang pelahap lah minta maaf. Orang sini tidaklah, orang tempat lain saya rasa. Bila buka puasa, 5 dalam 1 je. 5 dalam 1. Bila sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam, lepas tu tengah malam, 5 dalam 1. Ni je eh. Orang bukan orang sini, orang tempat lain. Dia buka puasa 5 dalam 1. Kalau pagi sarapan ada roti canai, bulan Ramadan up sikit martabak. Ni cerita je, orang sini tidak. Saya check orang lain. Makan tengah hari ada nasi, ada lauk. Bulan puasa up sikit nasi Arab. Minum petang kuih-kuih. Ya, kuih-kuih. Ada onde-onde, karipap, agar-agar, ada. Lompat tikam, ada. Ya, apa nama ni? Tako, semua ada. Ada, alhamdulillah ada. Orang jiran bagi ustaz, bukan beli, jiran bagi kita. Makan malam mi ada. Ya, mi kari, mi hun, mi goreng, ada kan? Ada je ya? Alhamdulillah. Saya bukan bohong ni cerita tempat lain. Tempat sini tidak. Ya. Dan tengah malam ni bubur. Tengah malam. Jadi 5 tau. Bubur lambuk ada, bubur kacang hijau, bubur apa gandum, macam-macam. 5 dalam 1 je ya. 5. Semua ada masa buka puasa. Betul je? Betul ya? Alhamdulillah bukan orang sini, tempat lain. Betul. Betul. Ada 5 dalam 1. Tonton tengok. Bila waktu luar Ramadan, kita boleh makan ikut waktu. Serapan, waktu serapan, tengah hari makan tengah hari, petang minum petang, malam makan malam. Siapa makan siapa. Tapi hebatnya bulan Ramadan, 5 dalam 1 boleh makan dalam satu masa. Hebat tak? Hebat. Yang paling hebat, habis semuanya. Itu paling hebat. Confuse kita. Ini berbuka puasa ke melantak ramai? Hai, seram je. Sebab itulah kita tengok hati jadi keras sebab makan banyak, maghrib lambat. Maghrib lambat pasal nak ngelantak ni 5 dalam 1 ni ha. Nak ngabih ni ha. Kalau bulan tak puasa kita boleh ikut jadualnya. Tapi bulan puasa tu talan sini ha. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tu? Patutlah hati tergelap. Ha. Bila dah semayang sini, berapa rakat ya? Terawih? 8. Kalau 20, tinggal separuh. Biar buat 8 je. Kekal. 8 pun tengok. Tengok bila perut dah kenyang kan je kan? Perut dah kenyang kan? Tengok eh. Dan kejap lagi dia bila? Bila imam macam, Allahu Akbar. Dia dah manggil. Bukan Bilal yang manggil, makmum yang manggil. Lepas tu ada pula nyahul. Sebab apa? Sebab hati dia dah tak minat. Sebab kekonyangan. Baik tu tuan-tuan, Ramadan mengajar kita jangan banyak makan. Bukan tak boleh makan. Habis dah ustaz, orang jiran nantar macam-macam ni ha. Yalah, makan pada-padalah. Ini makan sampai tak sedar diri ha. Kan ini punca hati kita keras. Sebab itu bila kita nak beramal lebih, rasa penat, rasa malas. Bukan kerana badan sihat, makan macam-macam haji. Kalau air bukan main kole jak seorang satu ha, bukan kole jak kan, air tebu satu jak tu rob tu dia. Bayangkan tuan-tuan, mana nak sumbat ha. Dah 5 dalam 1, sumbuh lagi kan. Sebab itu kita malas, kurang tengok kita ibadah. Dia beza dengan orang yang makan sikit-sikit. Dia sembahyang je, ringan je, seronok je.
Relax aja. Ini kalau imam baca panjang sikit kan, imam baca panjang sikit, batuk darah belakang. Pasal kekangan daripada makan yang banyak tadi. Itu punca hati kita tidak datang minat. Boleh je? Nampak macam sama je eh? Macam sama, lima dalam satu je eh? Mulai hari ni jangan buat lagi. Menyesal dengar. Dia kata menyesal dengar pula hari ni. Biasa boleh makan banyak pula eh? Orang Melayu, orang kita ni tuan-tuan, dia biasa makan nasi bubuka. Tak apa, makanlah. Jangan tak buka. Nanti marah pula. Habis Ustaz, saya kalau tak makan nasi tak boleh Ustaz buka. Mesti nak nasi. Makanlah. Tapi pada-pada lah. Eh? Pada-pada. Jangan sampai maghrib sampai 7.45. 7.45 maghrib. Melampau. Melampau. Nak makan, makanlah nasi. Takkan makan nasi setengah jam. Itu betul-betul makan tu. Seperiuk lama eh. Kan? Itu dia. Itu punca hati kita, hati kita mati ataupun hati kita kerah. Yang ketiga punca hati kerah itu aksirut naum, banyak tidur. Banyak tidur. Ni bulan Ramadan ni memang bulan tidur. Nak hari Minggu tidur aje punca. Nak buat apa? Alah tak ada buat apa, tidurlah dulu, tidur. Hai ustaz, kan ada ustaz ceramah, kalau bulan Ramadan tidur kira ibadah. Wah, dia senang je cakap. Senang je dia ambil. Yalah, tidur kan kira ibadah. Ya, tidur ibadah untuk siang hari. Kalau malam nak bangun, ini siang pun tidur, malam pun tidur, pagi pun tidur, apa kebadahnya? Banyak tidur. Bila banyak tidur, badan lesu. Boleh je? Boleh je? Itu dia. Yang keempat, punca hati keras itu banyak ketawa. Banyak buat lawak, banyak buat skater. Ya, yeah? Banyak duk lara, duk sikit-sikit gelak, sikit-sikit gelak. Ah, itu kena jaga. Ya, yeah? Itu di antara punca hati kita mati. Jadi tuan-tuan, jaga hati kita jangan sampai mati. Apa dia cara dia? Majlis suatu salih, duduk dengan orang yang baik. Kedua apa dia? Kurangkan makan. Kurangkan makan, jangan tak makan. Kurangkan makan. Kalau 5-in-1, tukarkan 2-in-1 aja. Nasi dengan kuih cukup. Tukar. Bukan terus tutup. Kenapa ni? Ustaz tak boleh lagi makan. Jangan. Makanlah. Makan tu kurangkan sikit. Kuantiti tu dikurangkan sikit. Kalau biasanya satu pinggan untuk bulan Ramadan ni, berlatih untuk setengah pinggan. Boleh eh? Itu dia. Itu dia. Ya. Alhamdulillah. Yang keempat tuan-tuan, bagaimana nak cara kita nak bersihkan hati, bagaimana kita nak lunakkan hati, nak supaya hati kita tidak mati? Jangan tinggal baca Quran. Wa tilawatul Quran. Jangan tinggal baca Quran. Sebab itu syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ini bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Wahyu Allah yang sentiasa dinantikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat perkaitah daripada Allah. Maka jadikan budaya Al-Quran Ramadan ini dalam bentuk tadarus, dalam bentuk tadabur, dalam bentuk tilawah. Teruskan selepas Ramadan. Berjaya tak berjaya Ramadan kita adalah selepas Ramadan, bukan semasa Ramadan. Kita punya KPI ataupun kita nak ukur pencapaian kita sepanjang Ramadan ini sukses atau tidak selepas Ramadan. Kalau selepas Ramadan kita masih terus kekal dengan momentum yang kita lakukan panjang Ramadan, itulah kejayaan Ramadan sebenarnya. Tapi kalau lepas Ramadan wala asal balik asil, salahnya. Wala asil balik asal. Duk macam lama duk ngeteh duduk sembang daripada pagi sampai ke petang. Ya, orang kita ni saya minta maaf lah. Orang Melaka ni saya tengok, minta maaf eh, jangan marah orang Melaka ni. Dia kalau pergi ngeteh, dia bukan ngeteh saja, dia mendam lagi. Mendam tu yang lama tu. Apa pedah ni, kita tahu. Duduk berjam-jam tu. Yang sibuk yang belakang tu. Yang belakang, yang tukang tengok tu. Ish. Orang ni macam nak pecah kepala nak bagi makan tiga ke bagi empat. Belakang. Hey, yang ish baliklah. Senang. Jangan nyusahkan orang. Kan? Minta maaf ya.
Ini bukan orang sini, orang tempat lain. Ni kalau saya pergi kedai-kedai makan lah, kedai-kedai makan, kedai-kedai Melayu lah. Dia selain daripada kedai kopi, teh, roti canai, dia ada papan dam. Ha, tak tahulah, itu penarik dia ke mak? Ha, jangan dikopak, dipecahkan tu, jangan. Itu nak santai-santai boleh, tapi kalau duduk sehari tu buang masa lah. Baca Quran lah, Ji. Boring lah ustaz, tak ada apa aktiviti. Baca Quran lah. Itu je kata hati keras. Main dam dapat apa? Naik haji lah ustaz. Makan keliling, kurang asam betul. Orang suruh masuk tabung haji, pergi haji, dia pergi haji kat kedai. Hak tu tak haji je. Haji ya? Saya dulu minat juga main dam. Oh, bukan main, kita jolok bagi makan. Makan keliling, bukan main. Seronok. Masa tu lah. Fikir-fikir buang masa lama kat situ, buang masa lah. Kita Quran tak baca kan, rugi. Bukan tak boleh main dam, jangan salah faham. Amboi ustaz dah pelik tu, jangan main dam lah. Orang Melayu begitu, dia sentap terus siap. Ustaz tak boleh bagi main dam. Dah main lah, 5 minit sudah lah. Mana dia main dam 5 minit ustaz, kalau tak 3 jam. Ha, jadi kalau nampak benda sia-sia, tinggalkan. Baca Quran. Baca Qurannya. Yang keempat tuan-tuan, bagaimana kita nak dapatkan hati kita lunak? Jangan tinggal doa. Ya, jangan tinggal doa. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i zadan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surah Al-Baqarah ya, ayat 186 ke 187. Ha, 86 lebih kurang gitulah. Ya, kalau saya salah tolong semak balik. Apa dia? Apabila kamu ditanya oleh Allah Taala, beritahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, apabila kamu ditanya tentang Allah, fa inni qarib. Sesungguhnya Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku yakni Allah akan perkenankan doa kepada orang yang meminta. Doa je. Minta le. Ini bulan yang mustajab doa. Bila paling mustajab? Ketika berbuka, ketika sahur. Angkat doa, angkat tangan doa, jangan malas. Ini berdoa Allah, kita tengok pun menyampah. Dahlah tumpang imam. Maaf ya. Tuan-tuan janganlah marah saya. Ini cerita orang Melayu dia memang suka tumpang imam. Imam baca doa, amin. Bagus. Yang betul menghayati, alhamdulillah. Yang atas acah-acah saja saya pun tak tahu. Dia nak berdoa ke tidak, saya tu pun tak tahu. Sebab saya jadi imam banyak kali. Bukan sekali, banyak kali. Kadang tengok gaya makmum angkat doa, kita pun tak tahu dia nak ke tidak. Dia nak ke tidak? Kita minta betul nak, tapi dia nak ke tidak? Cara dia. Kita tengok cara pun tak tahulah. Kalau Haji tengok saya buat cara orang berdoa, orang kita lah, bukan orang sini, orang kita. Doa. Haji tanya dia baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini minta ke apa? Saya tak tahu. Saya pun tak faham dia minta ke apa. Macam bau busuk pun ada, macam menyampah pun ada. Nah, begini. Bergemuruh. Saya pun tak faham minta lagu tu. Tuan kalau pergi jumpa Mak Haji nak sahur tadi kan? Yang daging masak utah. Ada tak minta wopi tu? Ada tak? Tak ada kan? Pandai pula. Daging masak kecap mana? Daging masak kecap mana? Pandai pula. Dengan Allah yang Ghaniyul Hamid, yang mempunyai kekayaan, yang mempunyai kepujian, yang memang nak bagi, kita minta gini. Amin. Saya tak tahu kenapa. Saya tak tahu. Bukan orang sini lah. Bukan orang sini. Sini saya tak nampak lagi lah. Kalau ada kebetulan je. Tolonglah, tolong. Sebab itu hati tak masuk. Tak masuk sebab doa tu main. Alah. Lebih kurang je minta maaf macam marah je tengok minta maaf. Itu dah tu satu. Kedua,
Satu lagi kedua, tak tahu, saya pun susah nak cakap lah. Dia tumpang, dia tumpang siku kat, kat peha. Tak tahu lah dia minta. Amin. Amin. Kesian betul lah dia minta rupa itu. Tonton kalau peminta sedekah, peminta sedekah, peminta sedekah, kita duduk, kalau pergi bazar Ramadan kan ada dudukkan situ kan. Dia datang tangan letak gitu je. Kita nak bagi pun 50-50. Tapi kata, cik, ada tak harapan dapat? Ada kan? Tapi kalau dia kata, nasib lah kalau ada, ada. Kalau tak ada, udah. Almanya macam itulah. Lebih kurang lah. 50-50 lah saya kata. Orang yang lupa hitung. Itu kira gagah juga je. Ada lagi, dah lenguh pula daripada atas, letakkan atas peha je. Dia punya tapak kaki, tapak tangannya kat peha je. Gitu je. Kan? Nampak rupa ya? Ya, ya. Saya tak tahulah tuan-tuan punya persepsi. Kalau macam itu rupa minta, agak-agak nak bagi penuh kan, bagi sikit. Kan Haji? Ya? Saya pun tak tahu. Imam minta baik-baik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, redakan kami akan syurga-Mu. Minta baik. Kita pun ni. Amin pun ada cara juga. Kalau amin yang suka, amin. Itu amin suka. Amin. Kalau amin suka, amin ya Allah. Itu amin betul-betul hayat. Ada lagi satu, tak tahu dia suka ke tidak. Amin. Amin. Ha, itu satu. Satu lagi antonasi dia, dihambat imam suruh cepat. Amin. Amin. Ha, itu kira dia suruh imam cepat itu. Imam baca doa panjang sangat. Dia tak tahu hak baik itu semua untuk dia tu. Tapi bukan orang sini nah. Boleh faham? Sebab itu doa tu biar letak elok-elok. Rapat ni bagi elok. Angkat, angkat. Jangan ampun, jangan ampun. Jangan ampun. Boleh nak? Boleh je? Sebab ini antara hati kita tu jadi betul. Itu yang hati kita tak lurui. Sebab semuanya main ngilat lah orang kata. Faham tak? Boleh je? Saya rasa macam marah aja. Ada lagi ni. Baru satu tu. Ada tiga lagi. Ada tiga lagi, tak tahu boleh habis tidak ada. Ha. Hak yang ni pun rasa-rasa macam nak berat dah ustaz ni. Ha. Tak tolonglah betulkanlah bulan Ramadan ni. Ha. Kalau di bulan Ramadan pun tak boleh nak ubah lagi, duk main gitu je ke, ada no komen lah. Boleh je? Pun nak marah juga. So betulkan pun marah. Hati betul-betul keras betul lah. Ya? Yeah? Okey, baik. Tuan-tuan, hati yang keras ini Allah Ta'ala tak terima doanya. Sebab itu hati tak, Allah Ta'ala tak terima doa. Sebab apa? Nak malas tadi. Nak begitulah, nak beginilah, tengok gaya Allah. Kadang kita yang baca doa ni rasa menyampah pula. Rasa malas nak baca doa. Tapi oleh kerana tanggungjawab, kita doakanlah untuk makmum sekalian. Minta yang baik-baik. Tapi makmum ni tolonglah bagi inspirasi sikit. Amin ya Allah. Ha, jadi imam pun lagi semangat nak baca. Ini amin. Amin. Ha, itu maknanya. Rabbana alhamdulillah. Dengar Rabbana clear dah. Selamat dia kata. Hak tu suka. Makmum bab Rabbana je. Amin dah habis dah tu. Suka. Kita lagi panjang lagi doa lagi patut. Lagi bagus. Sebab apa? Kita memang memerlukan sangat doa. Ya? Yeah? Kita memang sangat berdoa, perlu sangat doa. Kalau tuan-tuan rasa doa tak perlu, tak payahlah. Tak payah doa. Habis cerita. Baik. Itu yang pertama, tanda jahatnya manusia, hati yang keras. Hati yang keras ni tuan-tuan, bagi nasihat kok macam mana pun tak pakai. Ha? Jadi orang yang hati yang lembut ni, dia ikhlas. Dengar, bila orang bagi nasihat, terima kasih Syekh, alhamdulillah. Tegur saya, terima kasih. Dia tahu kesilapan. Itu orang yang Allah Ta'ala melihat dengan kasih sayang. Lebih-lebih lagi lah yang bulan Ramadan. Yang kedua tuan-tuan, tanda kejahatan manusia ini, wajumudul ain, mata yang beku. Bukan pakai mata palsu, bukan. Mata yang beku. Susah nak nangis. Nangis kerana apa? Bukan nangis kerana beg duit hilang, selipar kita datang masjid hilang, bukan. Nangis kerana dosa. Berapa ramai orang yang dosa? Nabi kata apa? Kulubun Adam khata wa khairul khata'in at-tawabin. Setiap manusia, setiap anak Adam melakukan dosa. Dan orang yang terbaik yang berdosa ialah
tawabin, orang yang sentiasa bertaubat. Orang yang bertaubat ni dia rasa sedar dirinya ini banyak dosa. Bila dosa tempatnya apa je? Syurga. Bila buat dosa tempatnya syurga. Sebab itu tak nangis, relax je, suka buat dosa, suka masuk syurga. Salah, masuk neraka. Masuk neraka ni tempat apa tuan-tuan? Neraka ni banyak ulama, ustaz-ustaz khabar, tempat seksa. Kita dah dimasukkan seksa, nak diseksa, kita suka. Nampak tak? Nampak tak? Maknanya sedarlah, ya Allah, aku ni memang tempatnya syurga neraka. Maka ampunlah dosaku, ya Allah, dosa banyak. Ya? Yeah? Sebab itu antara Abang Haji dengan Mak Haji, bila bersalaman, bila minta maaf, yang selalu nangis siapa? Abang Haji dengan Mak Haji bila minta maaf, yang selalu nangis siapa? Abang Haji memang lembut. Abang Haji kirim salam, yang selalu nangis Mak Haji. Sebab apa? Mak Haji sedar dia banyak dosa. Abang Haji tak sedar dia banyak dosa. Sebab tu keras hati, buat bodoh je. Ha, bila isi dia nangis, udahlah jangan nangis, malu ke orang. Bukan masalah malu, masalah dia sedar dia berdosa. Hak yang cakap ni tak sedar, selamba je. Sebab itu dia tak ada rasa nak menangis, pasal dia lagi banyak dosa daripada isteri dia. Maafin je. Ni saya nak ulang balik, bila hari raya minta maaf. Tengok, minta maaf je, minta maaf hari raya. Betul lah, raya tahun lepas punya. Ni tahun yang akan datang saya tak tahu macam mana. Tahun yang lepas punya. Saya rewind balik. Tengok Mak Haji datang, kesok-kesok datang. Macam Jo'un datang. Gedik, gini, ha. Duduk bertepuh menghadap suaminya. Suami yang misali ni, yang ada depan ni. Dia pun cakap lah, buat karangan Mak Haji kita. Buat karangan isteri, abang selamat hari raya, mohon maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki, minta halal makan minum, debak debuk. Saya minta maaf kalau terlanjur bahasa suara tinggi. Semua dia cerita. Nangis dia meleleh air mata, drama swasta, clear. Setuju je? Abang Haji jawab macam mana? Iyalah pak, kita maafkan. Abang pun macam tu juga, senang aja macam dia tak ada dosa. Dia punya dosa pun macam sama je, dia kata. Ada Abang Haji buat karangan? Tak ada, sebab mata tu beku. Apalah ustaz, tak macolah ustaz suami nangis. Nangis kerana dosa tak ada, memang macolah tu. Itu paling maco. Yang tak maco, dosa tapi tak pernah nangis. Sahabat bila dengar tentang ayat-ayat tentang azab, melarau-raung nangis. Kita tak ada apa. Maaf cakap lain tahun ni ubah pula sikit, buat karangan pula je, minta maaf dengan Mak Haji bila hari raya. Mak Haji beritahu saya nanti lain kali, feedback dia. Kalau lebih kurang sama, memang keras hati lah, lebih kurang je. Contoh, maaf cakap ya, gurau je. Haji tidak, Haji memang betul. Ya, yang abang minta maaf lah abang. Oh PA, kita ni kadang-kadang banyak cakap dengan awak ya PA. Betul ya Mak Haji Pernah dengar macam tu? Tak pernah. Haram dia kata. Tapi Abang Haji sini ada, alhamdulillah, amin. InsyaAllah. Boleh nak? Dua jumudul ain. Maknanya, nangis kerana keinsafan, kerana dosa. Jangan nangis lain daripada itu. Rugi kita. Ini dia tanda kejahatan. Sebab kejahatan manusia ini, dia tidak pernah insaf, itu maknanya dia jahat lah tu. Walaupun dia tak mencuri, walaupun dia tidak menyamun. Boleh tuan? Dah penat dah? Sikit lagi boleh lah? Boleh tak? Boleh? Tak ada, kita next to be continue ke? Tangguh minggu depan ke? Lagi dua lagi. Boleh lah? Boleh? Sikit lagi. Saya potong lah sikit, insyaAllah. Imam Rahman ada beritahu saya 45 minit Ustaz. Saya tak tahu dah jalan ni dah 45 minit ke belum. Dah belum? Ha? Dah? Belum? Belum boleh sambung lagi ke ni? Saya minta izin ni, dengan izin. Kalau rasa-rasa tak boleh tahan salah kuat lah tu, rasa lain parah lain bunyi ni. Ok, takpelah InsyaAllah. Ok, baik. Itu yang kedua, mana tanda kejahatan bagi manusia.
Tak payahlah merawau sampai boleh tadah besin, tak payah. Setitik pun jadilah. Setitik pun jadilah. Setitik itulah lebih manfaat daripada banyak. Sebab setitik itu yang akan memadamkan api neraka. Orang yang mengalirkan mata, yang mengeluarkan air mata kerana keinsafan, kerana dosa, Allah akan haramkan darinya, daripada api neraka, matanya itu. Kerana ni, ini yang kita nak. Ya, ini nangis yang lain ni tak gunalah. Tak dapat balik kampung, rendang hangus, ya, ketupat tak jadi, ya, lemang terbakar, tu tak apa, tu tak apa, itu boleh beli lain. Kan orang kita ni kalau tak boleh balik kampung dia nangislah, sedih je di hari raya. Ha, tu pening ah. Ha, dia pasal apa? Dia tak boleh balik. Jangan nangis cari ke lain. Nangis kerana Allah. Baik. Yang kedua, yang ketiga apa dia tuan, tanda kejahatan bagi manusia? Wa hirsun. Berkira-kira dalam beribadah. Berkira-kira kita dalam melakukan perkara ketaatan pada Allah Ta'ala. Baik, itu orang kita ni tuan-tuan. Maaf saya cakap, dia terawih dia boleh buat, qabliyah ba'diyah dia tak boleh buat. Qabliyah isyak, ba'diyah isyak dia tak boleh buat. Terawih 8 rakaat, 20 rakaat dia boleh buat. Sedangkan rawatib itu, qabliyah ba'diyah itu lebih muakkad daripada terawih. Ha, sebab dia berkira 8 rakaat lah tu, banyak orang kita banyak. Dia baca Quran kan, dia baca Quran berapa kali khatam? 3 kali khatam ustaz. Bila buat majlis khatam, dah bagi kain pelikat selai, kain batik selai, bunga telur selai, bunga telur selai pula, bunga telur sebiji. Watammat kalimatu rabbika sidqan wa adlah, sadaqallahul azim. Nampak tak baca Quran? Dah khatam. Nampak? Nampak? Bukan orang sini, nampak lain. Nampak? Dia nak ulang balik. Tak adanya. Sebab dah majlis tamat. Lain kali ji majlis khatam tahun ni, lepas raya lagi. Mak tengok. Janganlah ustaz nak pakai raya. Tak ada, itu saja. Mohon diusul. tak ada, jangan diterima sangat usul ni. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang tak bagus. Lupakan. Ni. Wahirsun. Berkira dalam beramal. Terutama dalam nak sedekah, berkira betul. Cari yang paling kecil. Nak sedekah, bagilah lebih. Jangan duduk berkira. Berkira betul, tutup. Tutup. Pasal apa? RM1. Tutup. Kalau 100, tudah. Tak tutup. Orang hasam tu. Bukan orang sini, tempat lain. Orang sini kalau bagi 100, rasa sebulan tak boleh tidur. Salah cabut, dia kata. tapi sini alhamdulillah baik. Alhamdulillah mudah. Berhizun. Kadang-kadang kita kata asyik-asyik aku, tak ada orang lain ke? Ada juga bunyi gitu kan. Dalam perkara amal, dalam perkara kebaikan, jangan kira orang lain, kira kita dulu. Aku boleh buat, buat. Ni asyik-asyik aku buka masjid, asyik-asyik aku buka masjid. Siak ada 3, asyik aku je. Jangan duk kira lah, buka je lah. Tak boleh lah ustaz, kita kena kira lah, dia sama-sama dapat allowance. Iyalah, dah awak datang awal, awak buka lah. Maaf cakap je, bukan siap sini tu, tempat lain. Itu yang akhirnya 3-3 siap tak datang. Pasal apa? Dia harap dia, akhirnya tak ada. Itu yang berlaku tu. Kalau fikir, alah ini kerja Allah Ta'ala, jalan je lah. Walaupun bukan kerja aku, walaupun bukan duty aku, bukan waktu aku, tapi aku dah sampai, aku dah buka. Ini tanggungjawab, jalan terus. Sebab yang dapat lebih, siapa? Kita yang buat. Jangan berkira je, Boleh faham tak? Nak kalau bagi kuih makji, bagi yang terbaik. Jangan bagi karipap yang dah tenganga tu. Ni satu lagi perangai. Minta maaf, bukan orang sini. Dia berniaga kat bazar Ramadan. Dia tak habis. Dia hantar ke masjid. Berambak makan. Banyaknya. Alah benda tak habis kat tu. Nampak tu, benda tak habis baru dibagi. Orang patutnya sebelum pergi bazar, hantar dulu 20 biji, bawa meniaga. Ini tunggu habis, tunggu tak habis. Kalau habis, tak bagi. Kalau tak habis, baru bagi. Nampak sangat berkira. Bagilah dulu. Betul je? Masalah lagi bulan Ramadan. Masalah bubur lambuk. Bubur lambuk. Sini ada bubur lambuk je? Alhamdulillah. Tiap-tiap hari? Seminggu 3 kali. Alhamdulillah. Ramai orang ambil?
Alhamdulillah. Ambil satu ke dua? Haa, itulah dia. Berkira betul. Ini untuk ini orang jiran kita. Ini jiran kita. Eh, bagusnya lah. Orang lain pun ada lah. Maaf cakap, bukan orang sini, tempat lain. Bubuh lambuk pun berkebut. Berkira betul. Maaf je eh. Wahirsun. Nabi kata ini di antara punca kejahatan. Tamak dia. Sebab berkira ini akan jadi tamak. Bukan tamak beribadah, makin mengurangkan ibadah. Contoh, kita baca Quran. Kita baca Quran. Kita pun letak Quran macam ni kan. Entah ada satu mamat, dia buka Quran tu, tertanda tu terbuka. Tertanda tu terbuka. Kita pun buka-buka balik. Siapa punya kerja ni, tukar aku punya penanda ni. Ha? Kemarin rasa-rasa dah juzuk kelima dah. Rasa-rasa dia ingat tau. Jadi dia nak sambung balik, dia tak nak. Dia nak ulang balik, tak nak, tak nak. Sebab apa? Penanda dia dah terlepas. Kurang asam betul. Kalau diulang pun tak berdosa lah. Tapi tak nak. Dia pantang dia punya ni penanda ni tanggal lah. Betul. Penanda dia tanggal lah. Apa akan berlaku? Terus. Sadaqallah ni. Tak baca terus. Punya kurang asam. Bukan orang sini. Tempat lain. Sini pun lebih kurang aja. Tak. Ni perangai. Perangai kita. Jangan berkira. Kita tengok ada Quran-Quran kat atas tu, nampak sengeng, lintang pukang, tak bersusun. Tak ada hati nak betulkan. Apa? Alah, siap ada dia kata. Noja ada. Dia apa kerja noja? Itulah kerja dia. Eh, awak nampak ini rumah Allah lah, bukan noja punya. Tolong betulkan aja. Berdosa ke? Ha? Suara dah tinggi lagi? Ha? Ni kalau betulkan tu macam, saya tu cantik tu ha? Ha, telekongnya bergantung je gitu ha, bagusnya, ada setengah ni berlombok dia campak je gitu. Mak Haji Mubil, oh, orang pakai pandai, betulkan tak pandai, betul lah Mak Haji ya? Bukan masjid sini, tempat lain, dia bebel, bebel. Jangan bebel, ambil lipat aja selesai, bebel apa baik dah, tak dapat baik dah, ambil lipat-lipat, simpan, habis cerita. Saya selalu pesan orang rumah saya ha, kadang-kadang dia pergi masjid seorang dia ikut saya, dia kata, bang tadi tak bawa telekong lah, pakai telekong masjid. Ha, kenapa? Baulah. Ha, kau ambil dua, pergi basuh. Bawa balik, basuh. Besok kita hantar balik. Apa salahnya? Kadang-kadang maaf lah, telekong tu dah berapa hari dah kat situ. Pakai dia orang bergila-gila. Kan bau kejap bau labuci, kejap bau guici, kejap bau macam-macam bau lah. Orang pakai ramai-ramai. Maaf ya Makcik ya. Jangan dia ambil, ni apa kotor. Jangan, kalau tu ambil, pergi basuh. Jangan banyak, ambil dua je. Kalau ambil 20 ni, macam dobi pula kan. Ambil dua je, cukup-cukup, ambil dua dulu. Basuh, lepas tu sampai balik. Kan bila semua orang buat begitu, bersih tak? Bersih, ini. Tahu komplain je. Ni siap lah ni. Siap lagi punya kerja, kesian siap. Cung siap letak jawatan, nyampah aku tengok. Asyik aku je kan. Ha, maaf bukan sini, ni cerita. Ini fenomena yang berlaku, bukan tempat lain. Dalam masjid kita je. Kenapa ni tuan-tuan? Sebab wahirsun, berkira. Saya banyak kali saya pergi ke masjid, surau, kadang-kadang paip meleleh je. Kan? Meleleh. Tahulah kau orang tak bayar bil, tahu. Meleleh bukan buka rumah kita. Apa salah peok kecap? Wah, tulis surat besar-besar. Ahli jawatan kuasa tak jalankan tugas. Bil air banyak pasal pipe meleleh. Eh, yang kau pergi datang tu tak boleh tukar pasal? Komplain je pasal? Konon berintegriti. Tak payah. Betulkan aja. Habis cerita. Selesai tak masalah? Selesai tak? Selesai. Ini komplain banyak buat tidak? Ah, itu dia berkira orang moy. Faham tak, Ji? Eh, macam je. Angguk tu faham lah tu. Dan yang kelima, yang keempatnya tuan-tuan, apa dia? Watulul amal. Tanda kejahatan bagi manusia, rasa berangan-angan, rasa dah independent, rasa dah selesa. Kita berada dalam zon selesa. Apa maknanya? Kita rasa macam dah masuk syurga dah. Tak ada rasa lah kita ni nak berusaha menambah lagi amalan kita. Ini banyak. Kita rasa dah rasa dah okey dah, okey. Ha, aku sembahyang 5 waktu dah, sembahyang berjemaah dah. Eh, macam dah cukup rasa. Ha, itu berangan namanya. Eh, belum lagi.
mungkin banyak sembahyang kita tu ada lagi yang longgar, ada lagi yang botol nak dibuat tambah baik. Ada rasa macam kurang lagi, kena tanya ustaz ni macam mana. Bila ustaz tegur je melenting semua, sentap ustaz tu macam kita tak pandai sembahyang. Iya, orang kita buat sembahyang ni tuan-tuan profesional, tuan-tuan saya cakap terus terang, profesional ni maknanya memang tak boleh ditegur. Bab sembahyang memang tak boleh ditegur, pantang larang orang Melayu, tolak orang sini. Kalau kita tegur orang Melayu bab sembahyang, ya Allah, taik muka nak telan orang boleh tu. Jangan. Ni kita nak semak sekejap sebelum kita akhir kuliah saya pada pagi ini. Berapa ramai orang yang baca Fatihah dengan tahiyat rukun qauli ni macam ubi panas. Macam makan ubi panas. Tahu macam ubi panas? Tahu tak macam ubi panas? Terutama bila terawih. Kalau dia baca Fatihah, ya Allah, memang proportional. Sampai tak tahu bunyi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa pasal jadi macam tu? Itu baca apa tu? Baca Fatihah lah ustaz. Apa macam tu? Oh, baca Fatihah relax-relax. Tenang nak cakap dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ni dah professional. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillah tu clear. Tang alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ini dah solat. Solat tu. All din amin. Okey, clear. Ya. Yeah. Pasal tak bunyi. Sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, makmum tak bunyi, semua baca. Macam itulah bacanya. Kesian betul tengok. Cakap dengan Allah Taala tu. Ini. Rasa selesa tadi. Rasa dah macam aku dah sembahyang Kalau rupa macam tu sembahyang, tak payah sembahyang semula Sembahyang semula kalau ikut hukum fiqh. Sembahyang semula kalau rupa macam tu. Baca tahiyat kan, nak tarawih. Allahu Akbar. Sekop macam nak sepak aja geram tengoklah. Betul kan? Saya memang cukup bukanlah marah tapi menyampah. Apa yang dia kejar? Maka dia pun dah baca tahiyat dah habis. Imam pula lambat. Mula dah punya lambat pula imam. Dia dah habis. Pasal laju sangat. Cuba relax-relax baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tenang. Walaupun imam habis awal tak apa. Tenang. Ni kerja imam. Imam mau baca sama juga ya Allah ya Tuhanku. Sabar, bukan imam sini. Dia sama-sama kerja. Lebih baik tak payah sembahyang lah kalau macam tu. Maaf saya cakap. Tuan kalau bercakap dengan orang, mana dia cakap macam tu punya laju? Kalau tuan cakap laju, orang tak faham lah. Tuan cakap dengan orang, ni apa benda kau ni? Kau nak apa? Dia kita pun tak tahu. Tapi dengan Allah boleh cakap macam tu pula. Kan nampak sangat tu. Wahirsun. Watulul amal. Maksudnya ni terlalu kita rasa dah the zone selesa. Mulai hari ni jangan gatal-gatal nak baca laju lagi no. Senapas ustaz, senapas pun tak betul. Duk macam mana senapas ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Senapas tu kan? Senapas kan? Tak betul. Walaupun senapas. Kalau nak senapas dia wasal. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu boleh, baru saya terima ni. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Budak tadika pun tak baca macam tu. Haji. Jadi jangan rasa selesa, perlu kena ucapan, kena murajaah, kena syafawi, kena ulang balik. Jangan malu. Sebab ini akan merosakkan ibadah kita. Wa'ayazubillah min zalim.
Maaf saya cakap suara tinggi je tuan-tuan ya. Tak ada marah, senyum lagi saya. Alhamdulillah. Jadi waqtul amal, jangan rasa selesa. Banyak lagi selagi kita ada nyawa perlu murajaah, perlu kepada revision sentiasa. Jangan rasa selesa. Perlu kita perbaiki dari semasa ke semasa. Itulah di antara empat ciri yang tanda kejahatan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu ada pada kita ke tidak, wallahu alam. Semoklah. Kalau hidup kita lebih teruk daripada pencuri, kita lebih teruk daripada pezina. Pezina apabila kita dapat didapati bersalah, kita dakwa dia dihukum, dia tahu sedar, dia insaf. Tapi yang orang ada empat ciri ini, dia tak ada keinsafan. Yang ini yang kita takut. Jadi moga-moga dengan kelebihan Ramadan, kelebihan kita hadir pada pagi ini, moga-moga memberikan inspirasi kepada kita, membentukkan jiwa kita, memperbaiki diri kita dalam kita menjalani tanggungjawab sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya mohon maaf banyak-banyak sekiranya bahasa saya terlanjur menyinggung perasaan, rasa macam lain macam. Dia tengok tuan-tuan tengok saya ni, ha, muka pun dah kelat aja tengok. Saya ngeri tengok. Macam nak marah ke, tak tahulah saya memaham. Ha, kalau dia suka dia senyum, tapi dia tak suka tengok macam geram aja. Ustaz ni kurang hasan betul mulut dia ya. Minta maaf panjang-panjang. Ya je ya. Kalau ada yang terasa tu minta maaf. Saya tak sebut tuan-tuan pun. Ya. Saya cuma sebut umum aja. Kalau terasa tu minta maaf banyak-banyak ya. Moga-moga kita diampunkan oleh Allah Ta'ala di bulan yang penuh keberkatan dan kemuliaan ini. Terima kasih juga saya rakamkan kepada ahli jawatan kuasa ya, khususnya kepada Imam Rahman ya, kerana sudi menjemput saya. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana hadir pada pagi ini. Sama-sama kita muhasabah, sama-sama kita menyemak agar kita memperbaiki diri kita dari semasa ke semasa, insyaAllah. Jadi jumpa lagi. أقول إن قال هذا نستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا رحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. اللهم فكحنا في الدين وعلمنا بتأويل برحمتك يا رحم الراحمين. اللهم اجل جمعنا هذا جمع مرحمة وتفرقنا من بعد تفرق مأسومة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تأخيرنا تسبيك فرح لهم سورة العصر. سبحانك الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله أعلم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا.